Hai pelajar-pelajar, kembali lagi dengan pengajaran tutorial cikgu mengenai bahagi. Tetapi bahagi yang cikgu nak tunjuk kali ini adalah satu bahagi yang luar biasa, di mana berapakah nombor dibahagi dengan 17 mendapat jawapannya 481 dengan baki, or in English we call it as a remainder 16. Selalunya kita akan jumpa soalan hanya meninggalkan jawapan. So, you can jawab sangat mudah, iaitu ambil jawapan ni dan anda akan darab dengan soalan di sini. Tetapi di sini terdapat baki 16. So, bagaimana untuk selesaikan soalannya? Amat mudah. Alright? Biar cikgu tunjuk aja macam mana membuat soalannya. 481, anda harus darabkan dengan 17 seperti biasa. Selepas anda darab, anda harus tambah dengan 16. Mengapa cikgu kena tambah dengan 16? Supaya baki terhasil apabila dibahagi kalau sesuatu nombor itu terlebih. Terlebih maksudnya melebihi daripada perkara yang kita bahagi. So, melebihi dikatakan dalam matematik sebagai lebih tambah. Jadi, kita tambah dengan 16. Mudah sahaja. Iaitu 481 darab dengan 17, 7, 8 darab 7, 50, 6, 4 darab 7, 28, tambah dengan 5, 33, sifar 1, 8, 4. Jadi, 7, 7, 8 tambah 3, 11, dan di sini 8. Jangan habis dulu. Kenapa cikgu katakan harus tambah dengan bakinya 16? Iaitu 8,177 tambah dengan 16. Jadi, jawapannya 3 atas 1. Di sini, 9, 1, 8. Jawapannya 8,193. Maka, adik-adik, jangan rasa panik kalau keluar soalan seperti ini, iaitu memberikan baki. Anda harus darab seperti biasa, kemudian tambahkan dengan baki yang diberikan. Begitu mudah saja. Okey? Kalau nak ikut bersama cikgu lebih lagi, ikut rapat-rapat di start juga.